Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah bahwasannya di sore hari ini bertepatan dengan hari Jumat diselenggarakan pemilihan calon presiden dan wakil presiden sekaligus DPR RI Dapil Luar Negeri. Dan tempatnya berada di bawah Jabal Nur di Kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, semua para mukimin dan para jemaah umroh sekaligus para pisa-pisa ziarah juga ikut andil dalam melaksanakan pemilihan tersebut. Dan ini semua pada menunggu antrian untuk mengambil surat suaranya. Dan alhamdulillah juga di sini kebanyakan pendukung dari 01 yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, semoga dimenangkan dan dijadikan presiden oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024. Amin.